pada Minggu 14 April 2024, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan darurat untuk membahas serangan Iran terhadap Israel. Pasalnya, pada Sabtu 13 April 2024 malam, Iran telah melakukan serangan terhadap Israel dengan meluncurkan rudal balistik dan pesawat tanpa awak. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tindakan Iran itu harus dicegah karena bisa memicu perang regional. Di sisi lain, Duta Tetap Iran untuk PBB, Amir Said Irafani, membantah tudingan perwakilan Israel tersebut. Irafani menegaskan, serangan balasan itu merupakan hak Iran untuk mempertahankan diri. Menurut Irafani, serangan rudal dan pesawat tak berawak itu menargetkan sasaran-sasaran militer di Israel. Selain itu, serangan Iran juga dilakukan secara hati-hati untuk meminimalkan bahaya bagi warga sipil. Sebelumnya, dilaporkan Iran melancarkan serangan ke Israel pada Sabtu 13 April 2024. Lebih dari 300 drone, rudal balistik, dan rudal penjelajah diluncurkan ke wilayah Israel. Israel lantas mengklaim mampu menangkis 99% serangan tersebut. Adapun serangan Iran ke Israel merupakan sebuah balasan atas penyerangan Israel terhadap konsulatnya di Suriah pada 1 April 2024. Serangan itu menewaskan 7 anggota Korps Garda Revolusi Islam, termasuk 2 jenderal yang bertugas memimpin operasi di Suriah dan Lebanon, serta 6 orang lainnya.